beca begitu. Itu Cirebon beca, kalau Garut Delman, silakan. Itu lanjut begitu ya. Nah, mereka sudah rutin setiap tahun. Tetapi untuk yang belum tentu ada tahun depan kita harapkan bisa menganggarkan. Tahun ini mungkin dengan intervensi-intervensi lain seperti memasang, memundurkan pasar tumpahnya, memasang pagar beti dan lain sebagainya. Saya kira itu pasti dilakukan oleh rekan-rekan di Kota Kabupaten. Menurut Kadishub, ada setidaknya 21 titik pasar tumpah di Jawa Barat yang diprediksi menjadi jalur rawan kemacetan. Sebelumnya, Dishub meminta agar pengendara Delman di kawasan tersebut tidak boleh beroperasi selama 7 hari dengan dibayar kompensasi sebesar Rp75.000 per hari. Budi Hartati, Bandung TV.